Syarikat itu adalah Chuan Sing, Chuan Sing Sdn Bhd. Dan di sini kita lihat air mineral ini telah dibeli di Kuala Lumpur, ya, di sebuah apa ni kedai runcit di Kuala Lumpur, bukan di Batu Cave, ya. Yang kita lihat air mineral ini mempunyai lambang apa ni Lord Murugan, Murugan yang berada di Batu Cave. Yang juga apa ni menjadi persoalannya ada logo halal. Ada logo halal, ya. Nah, kita orang Islam kita cukup sensitif tentang dari segi apa ni gambar-gambar seperti ini, ya. Dalam makanan kita ataupun dalam rumah kita, ya. Ini satu perkara yang sensitif, ya. Dan sebagai satu syarikat yang beroperasi di Malaysia, sepatutnya syarikat ini tahu sensitiviti umat Islam yang menjadi masyarakat yang terbanyak di Malaysia. Jadi, dan juga sebagai seorang warga korporat Malaysia, dia juga terpatut memahami yang Islam itu adalah agama persekutuan, dan dia sepatutnya menghormati sensitiviti yang ada dalam Islam, ya. Jadi kita di sini kita membuat laporan polis, kita nak pihak polis membuat siasatan dan membuat tindakan sewajarnya sama ada daripada akta hasutan atau akta-akta berkaitan, ya. Dan kita minta pihak JAKIM juga untuk mengambil tindakan. Kita minta tindakan, kita bukan minta lagi apa warning, kita minta tindakan, ya. Kerana kita lihat ini satu keculapaan, ya, yang agak melampau, ya, tidak sensitif, ya. Jadi itu saja. Ada apa-apa soalan? Kalau gambar tu digunakan untuk tujuan pelancongan, macam mana respon? Kalau pun dia digunakan untuk pelancongan, ya. Dan masalahnya bila dia ada logo halal kat situ. Ya, dia ada logo halal kat situ. Dan memang kalau Malaysia ni Islam tu adalah agama persekutuan. Kalau dia nak lambangkan apa-apa dalam untuk Malaysia, sepatutnya dia mesti mengikut landasan perlembagaan negara. Ya, jadi tak sepatutnya dia menggunakan lambang-lambang lain daripada lambang-lambang Islam, kerana Islam itu adalah agama persekutuan. Ya, kalau ada nak